Assalamualaikum everybody, welcome to CSGO. Hey, aku beli CSGO ke masa Steam Sale? No, yang ni Steam Sale dia tahun lepas. Bukan tahun ni. So, aku dah lama dah sebenarnya beli game ni. Tapi masalah aku tak reti sangat nak main. Dan aku asyik give up dia kalau setiap kali mati. So, masa balik kampung aku tengok Astro Channel yang EGG tu kan. Fuck, aku mati lagi. Ya, aku tengok EGG, aku rasa macam selepas 2 player main aku nak cuba main juga. So, aku sekarang ni dalam fasa belajar macam mana nak hafal movement, hafal nak pergi ke mana segala. So, memang aku kebanyak-kebanyak kali mati pasal aku noob. Macam mana pun kena tengok lah macam boleh ke tak aku main game ni. So, sekarang ni aku baru je masuk game. Aku tak tahu nama map ni, nama dia Mikla. So, let's see how it goes lah. Dah give up dah ke? Buang semua pistol. Tapi kalau diorang tak dapat cari jam tadi, aku rasa counter teroris menang. Okay. Let's one more. Yes, tak apa, dapat duit dekat sikit. So, map ni usually aku akan suka pergi ke kawasan kawasan yang sniper point lah, choke point untuk sniper, iaitu sebelah yang aku pergi tadi tu lah, sebelah kanan. Dia benda apa ni, buang. So, tapi macam mana ikut bomber kita lagi mana. Yep. Oh, ya, aku takut. Tak ada. Aku selalu takut tu kalau guna sniper. Aku sucks gila guna sniper. Tapi pistol ni okey pasal dia semi. Ah, fuck, back. Dia aku tinggal 9. Fuck. Ada orang tak? Ah, fuck, tinggal 2 orang ke? Whoop. Jump, what the fuck? Sesi, aku set. Well, tadi pun nyawa aku tinggal 9 dia, so tak ada apa-apa lah. Try it one more time. No, aku nak pergi safe route sikit. So, ni safe route aku. Safe route aku nak terus. Come on, tolong ramai sikit lah orang. Okay, ni tempat kawasan yang aku suka. Pasal kawasan ni jauh sikit kat dalam. Okay, good. Terus objektif. Okay. Okay, aku rasa dah puas hati dah. Pasal ada orang selalu game ni dia terlalu fokus kat kat kills tapi bukan kepada objektif. Okay, good. Mata aku akan lebih tengok kat map. Ada pistol yang best aku boleh curi. Ah, fuck, aku tak kena. Ah, man. Itu pun tak ada orang bunuh dia ke? Dia masih hidup lagi. Okay. Kan, kalau kau tengok dia, kau mesti facepalm gila. Kenapa teruk sangat budak ni main? Well, macam mana aku masih nak belajar lagi. Cuba yang ni pula lah. Aku tak nak beli grenade, aku nak save. Okay, good, semua pergi ke A. Pasal map ni kebanyakannya akan pergi ke A. Tapi macam biasalah, choke point ni adalah
Oh fuck, dia ada sniper. Aku kata tak ada lagi. Shit. Kita tengok siapa lah. Sekarang ni balance lagi ni. I have zero kills. Oh god, teruk dia aku. Okay, takpe. Plant the bomb. Lama bomb dia satu. Plant the bomb! Okay. Oh. Oh, dah boleh dah. Dah boleh lah, boleh bisik-bisik ke. Sebelah-sebelah. Dia dekat sebelah-sebelah dia. Oh god. Oh god, bising dia. This is one of the reason why aku macam malas nak record. Oh nice, dia dapat. Ada lagi seorang. Dapat tak? Yeah! Dapat juga. Finally. Okay, so 1-3. Mampus aku terus beli yang mahal terus. Pistol ni aku tak reti sangat nak guna. Well, this is where we study it lah. Aku nak bom. And I don't know where to stand. Aku tak tahu kawasan-kawasan sniper selalu lepak kat mana. So yeah, let's see how it goes lah. Oh fuck. Oh, dia dekat belakang. Kenapa aku tak guna sniper aku? Aku nak tengok. Yes. Okay, tak ada orang. Damn it lah, tak dapat. Alamak, ramai pula orang bising kat dalam game ni. Tapi tak apa, kena tengok. Dia tunggu je. This is a good strategy kalau korang main Counter Terrorist. Pasal objektif ni adalah bom. Kalau kau tak plankan bom, kau menang. Sekarang aku dapat tengok kan. Tak dapat, tinggal lagi seorang lagi. Dapat tak dia ambil bom ni, ataupun dia memang tak tahu macam nak main dan dia tak fikir pada objektif. Tinggal lagi 10 saat, tak sempat. Dapat. Yes, good. Kalau dapat bodoh pun kita menang juga. So yeah, 1-4. Hopefully kau enjoy game ni, pasal aku teringin nak record. Aku nak tunjuk macam aku nak macam buat progression lah. Dulu aku main macam mana, sekarang aku main macam mana. Tapi let's see how it goes lah. Kalau kau nak lagi aku record game CSGO, kau beritahu aku lah, so kau boleh tengok betapa noob ni aku. So like I say, aku memang tak reti nak main. Okay. Oh fuck. Oh flash. Oh, woo! PAP! Roasted! No. Hey, what's up? Ah!
Ah, shit. Headshot ke tadi? Aku tak dengar bunyi headshot pun. Wah, satu pistol. Satu pun tak kena shoot kat dia. Okay, tak apalah. Kena tengok apa yang kena ni. Die, die, die. Tapi dia pakai Overwatch punya. Overwatch kan? Macam macam diva je. Ah, ya, ya. Itu itu Overwatch punya punya karakter. Tapi sekarang ada lagi berapa orang? Ada tiga orang lagi. Up. Bom planter dah mati. So, kita ada lagi dua orang ke dalam tim kita ni. Dapatkah dia orang pergi masuk? Tak, tinggal lagi seorang. Nope, kita kalah. So, yeah. Aku, kalau kau kau tolong beritahu aku tips sikit macam mana nak main game ni. Pasal usually aku just main, just study je. Tapi aku tak dapat banyak ilmu lah dengan aku self-study. So, hopefully kau boleh tunjuk aku macam mana nak main. So, okay. Okay. Okay, good. Bom-bom tak ada kat situ. Tengah 2 saat. Nope. Counter terrorist win. Yep. Okay. So, dapat tak ada 1 kill, 2 kill? Nope. Tak dapat. Yeah. Okay. Kita masuk round seterusnya. So, alamak. Aku ada 2 kills. 2 kills je. The fuck? Nampak kayak ini bom nak pergi ke sini. Oh, dapat pistol. Nice. Okay, jom kita pergi tempat lain. Oh, oh. Ada orang masuk dalam. Enemy spotted. Enemy spotted. Okay, kita ada. Woo. Shit, mana dia orang? Oh fuck, 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 oh fuck. Alamak, bom jatuh ke? Shit man. Cuma dia nak buat ni. Oh, good. Aku ingat benda tadi. Oh, bom ni kat luar. Shit. Okay, good, good. Come on, cover me, cover me. I'm important here. Fuck. Aku tak tahu ada orang kat sebelah tu. Aku tak perasan. Aku tak perasan dua orang mati. Oh god, this is horrible. Pun pada orang yang sama. Damn it. Aduh. Aduh, kena turun bawah. Turun bawah, turun bawah. Tengok ada ke tak. So, this is fun. Literally, this is the first time aku record game ni. So, aku dapat satu. Tak dapat satu lagi. Masa dah habis. Tak apalah, tak apa. Shit lah. Aku asyik tak dapat je. Aku tak, aku tembak asyik tak kena je. Shit. Okay, dia still bercakap. Aku tak tahu benda apa yang aku nak beli ni. Dan aku tak tahu macam mana nak mute orang. So aku tak tahu macam mana nak macam mana nak mute budak tu. Ada orang naik atas. Oh, oh nice. Aku nak tengok dia belakang juga. Aku takut dia datang dia belakang. Aku dapat assist pun jadi lah. Berapa kali aku tengok dia datang daripada choke hole ni. So aku takut juga. Thank you. Tengok, tengok. Ada orang nak datang sini. Ada orang nak datang. Kalau berani masuklah. Okay, aku tak ada orang. Woo.
Aku tak berani. That's why aku cakap macam tu. Oh, oh, aku lompat kepala dia. Aku lompat kepala orang. Okay, good. Tak ada orang. Plan, 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 plan. Pistol sama. Oh, 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 oh. Shit. Okay, good. Sebab ada masa lagi. Ada sesiapa nak masuk dalam? Ada lagi seorang ke ni? Aku rasa dia... dia tak ada. Oh, oh, oh! Shit! Fuck! Aku banyak mencarut, shoot! Dah sebaik dah, dah buka puasa ni. Tak sempat, tak sempat, tak sempat, tak sempat, tak sempat! Okay, good. So, aku balik ke tempat. Aku balik ke sini. Tunggu je lah. Okay, good. So, who won? Tak ada. Let's see. Oh, pistol ni. Okay, aku dah tahu dah bagaimana. So, pistol ni, aku rasa damage dia tak berapa banyak sangat. Tapi aku tiba. Aiyah. Shit, dia mati. Ah, fucking hell. Ah. Macam dia kena tu. Fuish. Dia itu yang aku tak faham. Mana yang aku nak kena tengok? Mana pixel yang aku kena tengok? Reaction time untuk game ni terlalu tinggi kot. Aku tak boleh nak reaction tu sekelip mata aku tak boleh nak buat. Oh, oh, oh. Oh god, that's spray and shoot sih. Alhamdulillah. Yeah, kita tengok balik tadi. Aku tengok balik dia dapat tak bunuh. Okay, dapat kuning ke. Oh shit, dia pun 36. Dua-dua gunakan sniper. Tak ada orang nak masuk objektif. Bom ada kat situ, aku tak dapat nak ambil ni. Sepatutnya aku ambil, aku buat keluar. Oh nice, dapat satu kill. Sekarang bom dia dah ambil. Dia ada dua orang. Satu. Ada dua orang, ada dua. One more. Ah, sikit lagi. Jauh tinggal 13. Boleh tak dia dapatkan kill seterusnya? Ah, aku berdepan. Ah, tak dapat. Tapi tak apalah, dapat bunuh dua orang, dapat duit sikit untuk nak beli pistol tu lepas ni. Lagi seorang member kita tak cukup masa untuk dapatkan. Aku macam shortcast pula, best gila rasa. Main game ni bukan nak main, jat shortcast je. So, really aku perlukan pistol ni untuk aku. Pistol ni aku dah biasa, aku dah biasa main. So, usually ini cara yang aku tengok video dia ajar aku macam ni lah. Beli pistol, kena tengok accuracy dia macam mana, kena tembak dan kena tengok. Aku tak tahu itu berguna tak berguna, tapi itu yang cara aku buat lah. So let's see how it goes. Kena turun bawah sekejap. Ada orang. Kita boleh lepas. Okay, good. Clear, clear. Oh god, dia pergi ke mana? Okay, dah pergi dah. Okay, good. Boom, jom. Jom. Kau nak tunggu apa? Plant the bomb. Aku berdebar. Oh, shit. Aku dengar bunyi.
Come on. Come on. Clear, clear. Nothing here. Okay. Oh god. Oh god. Oh god. Okay, good. Selamat sikit, aku rasa puas hati. Oh god. Oh god. Woo. Okay. Okay. Okay, ada seorang lagi. Fuck it, YOLO. YOLO. Ah, yes. Oh, yes, dapat win. Oh, and aku dapat grenade. Yay. Okay, good. So, aku dapat flashbang. Ambil smoke grenade sikit. Kita pergi B. Hopefully dia orang baca, bukan dia orang just. Okay. Ah fuck, aku tak dapat, aku tak dapat. Aku tengok CSGO player kat YouTube kan. Diorang kena flashback pun, diorang macam tahu tu nak pergi mana. Oh god, that sucks. That sucks ass. Oh god, aku nampak peluru dia masuk. Dia dapat 2 kill. God damn. Sebelah kanan 2K. Sebelah kanan. Kau baik nak cakapkan sebelum ni. Hopefully kau dapat bodoh. Kau just bebel dia tadi. Semua orang ada kat B. Bad bomb ada kat situ. Aku patut dia pergi ke A tadi. Kau dah banyak tengok YouTube, mesti kau dah tahu macam mana nak main. God, dia pakai eagle. Pistol ada kat dalam. So sorry, bomba dekat dalam. So gak, tak dapat. Bomba dekat dalam. So diorang tak boleh nak. Diorang kan dekat A pun tak boleh buat apa. Shit, that was my fault. Seriously, that was my fault. Patutnya baling smoke grenade kat situ. Kita pergi ke A terus. Ada satu YouTuber yang aku selalu tengok, Anderzel. Dia, cara dia ajar senang dia. Kalau contoh dia macam situasi macam tadi, kau campak smoke grenade kat smoke bomb kat B, kau terus lari ke A sebagai decoy. Damn, tak dapat. Yeah, that was my B. Salah aku kot. So shit, man. Shit. Let's see. Okay, sekarang ni ada lagi dua point untuk kita menang. Let's go, let's go. Okay. Nak kena, nak kena. GA, okay, good. No, dia tak nak pergi. Dia nak bunuh orang. Oh no, dia just decoy je. Come on! Objective! Itulah beza dia main kat sini dengan main apa tu, competitive yang aku nampak yang main kat competitive. First yang diorang fokus kat objective. Pasal, ya, yeah, kill memang penting. Tapi kalau kita menang pun, dapat point. But that's just me. Aku bukan the professional, so aku pun tak boleh nak cakap sangat lah. Oh god, lagi sekali. Lagi sekali aku tak dapat nak kena. Asyik aku patutnya, aku patutnya tengok kanan kiri dulu sebelum aku masuk. God damn it. Shit. Cantik pistol ni. Nyawa dia ada 5. Nice. Okay. Up, come on. Okay.
Dia dekat belakang, dia flanking dia belakang. Dia flanking dia belakang. Hopefully seorang akan nampak ataupun seorang akan perasan. Nope, semua pandang depan. Just plant the bomb, plant the fucking bomb. Okay, good. So sekarang ni dia just lepak kita. Kalau orang macam tu useless lah. Jauh dia tinggal 5 kot. Kalau dia hidup ni per gila shoot. Eh, tak ada orang cover A ke? Ada dia. Nice. Okay, match point. Aku tahu group ni menang bukan sebab aku. Group ni menang pasal dia orang hebat. Aku nak cuba guna amp. Pasal yeah, this is the last match point, so mampus lah kita belikan semua benda. Okay, good. But mana orang ni? Okay, good. Rahim. Oh fuck. I suck then. Aku tak reti nak guna pistol tu. Shit man. Wah, aku suck gila kot guna pistol tu. Aduh, seriously tu. Aku kalau guna tu Mesti tak kena siapa-siapa. Tak apa, ni match point. Hopefully A1093773736. Aku tak tahu kenapa nama dia macam tu. Ini smurf ke apa, aku tak tahu. And he looks good. Tak apa, tengok GG, betul-betul GG. Oh, tak dapat lagi. Belum match point ni, ada lagi peluang pasal seorang tengah AFK. Okay, tapi dapat kaya seorang kita nak plant bomb kat B. No, dia bukan nak plant bomb, dia just it's nak. It's not gonna be okay. Dia just nak. Ah, bising lah 2K ni. Keyboard aku tak boleh nak tekan F1. Keyboard aku tak ada F1. King, please. Okay, kawan. Pergi ke B. Okay. Oh, shit. Oh, no. Oh, Bobby terkejut. Ah, fuck. Tak cukup. So, that means kita ada satu lagi. LOL. Ada satu lagi round untuk kita dapatkan. Duit aku dah tak ada dah. Aku dah keluarkan semua duit ni. Oh, tapi cukup untuk aku beli pistol ni. Pistol favourite aku. 553 SG 553. Come on, bomb. Where do you want to go? Damn. Kalau kita fokus objektif boleh menang tu. Shoot. Aku nampak kepala dia keluar ni. Fuck you, lo sumpah. Oh god. Bomb! Just plant the bomb! Dia just nak bunuh je kot. Okay, tak apa-apa. Tinggal lagi dua orang. Kita boleh menang ni. Kalau kita dapat kill dua orang, kita tak fucked up, boleh menang. Walaupun ni bukan competitive, tapi untuk aku akan study gila babi untuk aku tahu macam nak main game ni. Pasal aku tak, like I say, aku masih tak tahu macam nak main. Yes! Lucky headshot! And yeah, that's it! So,
Thank you guys so much for watching. Aku insyaAllah akan buat lagi game ni selepas ni. 10 kill, 1 assist, 11 death. Okay lah kot. Tapi I will see you guys in the next episode. Alright. Assalamualaikum.